keuangan pengadaan berintegritas dilengkapi dengan buku kode etik pejabat pengadaan PLN Corporate University sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa PLN yang berintegritas dan transparan. Prosedur penerimaan vendor. Satpam menghampiri tamu, menanyakan keperluan datang, dan dimulai dengan senyum, memberikan hormat, serta berkata dengan sopan. Satpam wajib menukarkan kartu identitas tamu, resepsionis menerima tamu, menanyakan pihak yang akan ditemui, dan mengarahkan ke ruang tunggu. Apabila tamu adalah vendor dan pegawai yang akan ditemui adalah pegawai di sub-bidang pengadaan atau bidang pelayanan dan keperluan terkait pekerjaan pengadaan barang jasa, pegawai mengajak vendor tersebut ke ruang patas. Khusus untuk pegawai di sub-bidang pengadaan, menyampaikan etika profesi pengadaan terhadap mitra kerja yang tercantum dalam kode etik profesi pengadaan di ruang patas. Setelah kegiatan utama selesai, pegawai di sub-bidang pengadaan menyampaikan bahwa ada lembar kuesioner yang perlu diisi vendor. Selanjutnya, agar dimasukkan ke dalam kotak pengadaan yang ada di